Suai CZ. Baik, saya dapat semua. Kita ke informasi selanjutnya datang dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Khairani mengapresiasi usulan Ranperda kawasan tanpa rokok ke DPRD Kota Pekanbaru. Iya, ini menurut dia nih CZ ya, nih Perda kawasan tanpa rokok ini adalah indikator penting ini untuk mewujudkan Kota Pekanbaru, Pekanbaru ini menjadi kota layak anak. Saya setuju, Puan Siska. Saya setuju juga CZ. Macam mana liputannya? Kita tengok bersama. Pengusulan Ranperda kawasan tanpa rokok ke DPRD Kota Pekanbaru mendapatkan apresiasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Khairani menilai, penyusunan Ranperda kawasan tanpa rokok merupakan indikator penting dalam mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi kota layak anak. Selain mewujudkan kota layak anak, penerapan Perda kawasan tanpa rokok juga diperlukan untuk penyelenggaraan program Kota Kabupaten Sehat. Ini kan juga bersamaan dengan kabupaten kota menuju kota sehat. Nah, jadi antara kota layak anak dan kota sehat ini sangat dibutuhkan adanya Perda kawasan tanpa rokok ini. Lokasi-lokasi ini kita usulkan di mana aja nih? Perda ini murni semua dari dinas kesehatan. Nah, jadi nanti akan ada diskusi lagi jika nanti diperlukan adanya perwaku atau apa tentang titik-titik yang dimana bisa dilaksanakan adanya iklan-iklan rokok tersebut. Jadi selama ini tempat-tempat tertentu itu membuat larang kawasan merokok itu cuma kebijakan sendiri. Itu dari Bapenda biasanya sama DPMPTSP. Namun itu yang memang untuk kota layak ini menjadi suatu pertimbangan. Makanya sampai dengan hari ini, sampai tahun kemarin, Kota Pekanbaru masih berada di posisi level India. Karena memang Perda kawasan tanpa rokok inilah menjadi indikator paling penting dari 24 indikator KLA yang ada dari Kementerian PPA. Nah, dengan adanya ini, kami kemarin mengajukan draft kawasan tanpa rokok ini sebagai salah satu eviden bahwa keseriusan dan komitmen Kota Pekanbaru dalam pengawasan kawasan tanpa rokok ini. Khairani berharap Ranperda kawasan tanpa rokok dapat segera disahkan menjadi perda, sehingga kota layak anak dan kota sehat dapat segera diwujudkan. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.